Kode Elektra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang untuk para pengunjung sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Glenn Bernard dan rekan cantik di sebelah saya Lily Angelique. Kami berdua yang akan memandu para pengunjung sekalian Monas Fair 2013 dari awal sampai akhir. Seneng banget ya, sore ini cerah. Iya, sore ini ramai sekali, bisa kita lihat Glenn. Di sini ada apa aja sih? Sebelumnya kita kasih tahu dulu mungkin acara apa sih ini sekarang, ya kan ya? Oke. Selamat datang semuanya dalam acara Seremonial Monas Fair 2013. Tepuk tangan dong. Baiklah, selamat sore buat pengunjung sekalian. Bagi yang fashionable, fashionista, seperti teman saya di sebelah saya, bisa langsung mengunjungi tenda fashion di sebelah situ. Dan untuk ibu-ibu pecinta bazar UKM, kita juga diberiakan oleh UKM binaan dari Dekranasda di stand sebelah sana. Dan untuk menjelang puasa seperti ini, baiknya rame-rame kita serbu tenda kuliner yang ada di sebelah sana. Aneka produk, dan bagi Anda yang membawa buah hati, dapat memanjakan buah hati Anda di arena bermain di sebelah sana. Wow, luar biasa ya? Luar biasa. Oke. Kamu tahu nggak sih, Glenn, kalau monumen nasional ini merupakan bangunan bersejarah rakyat Indonesia? Tahu dong. Jadi, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda memikirkan cara, bagaimana sih cara menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap monumen bersejarah. Dan ada istilah, to win the future, we have to create the future. Apa artinya, Glenn? Ya, untuk bisa mencapai atau menuju masa depan, kita harus menciptakan masa depan itu sendiri. Ya, sebagai generasi muda selalu harus berpikir jauh ke depan dan memberikan kontribusi senyata-nyatanya untuk negara dan bangsa kita. Wow, kamu luar biasa, visioner sekali ya. Terima kasih, Lili. Ya, saya mewakilkan anak bangsa Indonesia yang cinta dengan negaranya. Sebelum kita memulai rangkaian seremonialis hari ini, saya juga ingin menyapa rekan-rekan media yang sudah hadir di sini, para tenan yang terhormat. Selamat sore semuanya, selamat sore pengunjung dan para pihak yang sudah ikut meramaikan dalam acara Monas Fair 2013 ini ya. Baiklah, acara berikutnya akan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan pembagian tajil oleh Ketua Pelaksana Bapak Haikal Sastra Jumena. Kepada Bapak Haikal, kami persilakan. Boleh tepuk tangannya. Kami juga mengundang perwakilan dari tenan kepada Bapak Junaidi Tanjung untuk maju ke depan, Bapak. Beri tepuk tangannya kepada Bapak Junaidi Tanjung. Bapak Haikal sudah memotong tumpengnya dan sekarang sedang mengambil lauk-lauknya yang kemudian akan dibagikan secara simbolis ya, Lili ya. Secara simbolis kepada salah satu perwakilan dari tenan yang ikut berpartisipasi dalam Monas 2013. Tepuk tangan dong semuanya. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bapak Junaidi Tanjung. Saya terima kasih Bapak Haikal. Terima kasih Bapak Haikal. Terima kasih Bapak Haikal. Terima kasih Bapak Tanjung. Kemudian untuk mempersingkat waktu, Lili, kita akan saksikan pelepasan burung merpati dan burung darah sebagai simbolisasi kebebasan dan meraih impian setinggi mungkin. Sudah disiapkan burungnya? Sudah disiapkan. Burung merpati maksud saya. Boleh maju ke depan, boleh dibawa ke sini depan aja, kita hitung sama-sama. Siap-siap hitung ya, tunggu tanda dari saya. Oke, sama-sama kita hitung. Pelepasan burung merpati ini akan dilakukan oleh Bapak Haikal dan Bapak Junaidi. Kita hitung sama-sama dari tiga. Tiga, dua, satu. Tepuk tangan dong semuanya. Pelepasan burung merpati tadi
sebagai simbol kebebasan dan meraih impian setinggi mungkin. Semoga apa yang kita capai, apa yang kita capai dapat tercapai, Lili. Iya, cita-cita boleh setinggi langit dan caranya pun juga harus boleh positif, setinggi langit. Iya, anak muda harus selalu berpikir dan semangat positif ya, Lili ya. Iya. Untuk selanjutnya, kita persilakan untuk Bapak Haikal untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam seremonial Monas Fair 2013 ini. Bapak Haikal Sastra Jumena, silakan. Burung ini kelihatannya pengen tampil, biarin aja, Mas. Ah.